Pemirsa, Pemkab Jember Senin siang kembali memberi apresiasi kepada atlet asli daerah yang berhasil meraih prestasi di ajang SEA Games 2023, yakni Megawati Hangesti Pertiwi, pemain voli putri yang berhasil membawa timnas voli putri Indonesia merebut medali perunggu pada pesta olahraga se-Asia Tenggara tersebut. Setelah sebelumnya Febriana Dwi Puji Kusuma yang mendapat apresiasi atas prestasinya meraih medali emas di cabur bulu tangkis SEA Games 2023. Kini giliran atlet asal Jember lainnya, yakni Megawati Hangestri Pertiwi yang turut menerima penghargaan dari pemerintah daerah. Kehadiran atlet voli indoor berusia 23 tahun bersama keluarganya ini disambut langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto di Pendopo Wahya Wibawa Graha Senin siang. Megawati, warga Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates ini berhasil mengharumkan nama Jember di kancah Asia Tenggara usai membawa skuad merah putih berbicara di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Di laga perebutan tempat ketiga, Megawati yang berposisi sebagai opposite di Timnas Voli Putri Indoor Indonesia berhasil membawa timnya meraih medali perunggu usai menundukkan Filipina melalui pertarungan 4 set dengan skor 4-1. Bupati Hendy berharap pencapaian Megawati dapat memotivasi atlet-atlet lainnya di Kabupaten Jember sehingga dapat melahirkan juara-juara baru dari bumi Pandalungan. Ia juga mendoakan karir Megawati semakin cemerlang dan mampu menorehkan catatan gemilang di ajang yang lebih besar. Mbak Mega dan bergu di voli dapat perunggu. Tentunya hal ini satu kebahagiaan buat kami dan terima kasih atas nama Pemkab Jember. Terima kasih Mbak Mega dan klubnya yang luar biasa dan mengangkat nama Jember dan memberikan motivasi tentunya kepada anak-anak kami, para atletik, para olahragawan di Kabupaten Jember semua, anak-anak muda milenial kita semua untuk bisa meraih sukses seperti yang dilakukan Mbak Mega. Bupati Hendy memberikan secara simbolis apresiasi dari Pemkab Jember kepada Megawati. Atas pencapaiannya, atlet bertinggi badan 183 cm yang kini membela klub Surabaya Bank Jatim itu berhak atas satu unit sepeda motor beserta uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Ini di voli, saya di voli dan kemarin kita atlet voli berhasil mendapatkan medali perunggu. Seperti apa ini, Mbak, kebanggaan yang dirasakan? Alhamdulillah sangat bangga dan saya juga terima kasih sama Pak Hendy sudah kasih apresiasi untuk saya, warga Jember. Semoga, saya berharap di Jember nanti banyak lagi atlet-atlet yang bisa masuk ke timnas. Posisi di tim sebagai apa, Mbak? Opposite. Agenda selanjutnya, Mbak, selain? Ada kejuaraan AVC di Gersik. Selanjutnya, Megawati akan kembali membela skuad Timnas Voli Indoor Putri Indonesia yang akan melakoni ajang turnamen voli bergengsi tingkat Asia, ASEAN Volleyball Confederation ASEAN Challenge Cup for Women 2023 yang akan berlangsung di Kabupaten Gresik, Jawa Timur 18 sampai dengan 25 Juni 2023. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.